Oke, welcome back to 26 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing salah satu scope yang menurut saya tampilannya keren, namun dari segi harga ini sangat ekonomis. Ini merupakan Sowa Advance, tapi ini yang versi replikanya, bukan original. Nah, ini mari kita unboxing. Tapi sebelum kita unboxing, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita akan terus support kita untuk mencoba mereview barang-barang otomotif yang sekiranya ingin diulas. Nah, ini Sowa diimpor oleh CV Gemilang bersama Semarang buatan Cina. Yang saya ketahui sendiri, untuk Sowa itu biasanya made in Jepang, dengan Jepang, tapi ini import karena ini replikanya. Dan ini untuk Nuvo ukuran 280 mm warna hitam. Oke, mari kita unboxing. Ini penembakannya, ini ada satu set kiri kanan karena ini merupakan stok Nuvo, yang Nuvo sendiri merupakan double stok, tapi juga ada varian yang buat matic single seperti Mio, Vario, Scoopy, Beat yang single stok. Nah, ini untuk tampilannya bisa dilihat sendiri ya, secara looknya ini menurut saya keren banget, kokoh dan banyak variannya. Ini ada preload adjuster, ini ada compression adjuster, sama ini buat rebound biasanya ya. Ini warna hitam seperti ini untuk fisiknya dari stok replika Sowa Advance. Terus ini juga ada bosing yang biasanya buat yang di bos koknya, kunci L, sama ini buat nyeting pilotnya biasanya. Yang satunya untuk Sowa sendiri yang replika, menurut saya ini dari segi tampilan itu sangat oke banget, tapi kita lihat dari fisiknya ya, begitulah namanya replika. Ini aja untuk stikernya, kondisinya seperti ini, kayak stiker ditempel sendiri ya, kurang presisi. Terus kemarin sampai juga kondisinya udah baret, ini kondisi baru kemarin beli. Untuk ininya, penempatan stikernya juga kurang presisi. Nah, untuk mungkin yang ingin dipakai buat kontes maupun untuk nyari tampilan aja, ini menurut saya sangat rekomen. Di harga kisaran 650 sampai 750-an menurut saya ekonomis, tapi nanti kita coba untuk adjusternya seperti compression apa sama ribonya, apakah berfungsi atau cuma buat mainan aja ya. Ini ukuran 280, bisa dipakai buat Nuvo. Ini mungkin dari stikernya bisa di replace, yang mau pakai brand sendiri apa diganti merek lain atau diganti pakai stiker Sowa yang lebih bagus, nggak cuma kayak gini ya. Makanya dari segi tampilan saya lihat pertama penasaran banget kok, bagus, tapi dilihat dari fisiknya ya lumayan lah untuk harga kisaran 350 ribuan. Ini untuk setting kompresi, namun kelihatannya ini cuma itu ya, mainan ya, bukan aktif settingannya. Aksesornya ini yakin malah gak besar.
cuma buat mainan. Kalau adjuster biasanya fungsi buat ngatur tinggi pendeknya stok. Ya. Nah, biasanya kalau shock tabung dipasang lupo itu biasanya harus dipakai ini buat merubah posisi dari saluran selang bensinnya agar tidak menghantam tabung skop. Ya, ini biasanya buat lupo. Nah, untuk teman-teman yang mau review lebih jelas, buat teman-teman yang mau review lebih jelas dan detail mengenai kekurangan dan kelebihan dari skop ini, nanti kita buat part 2 nya ketika sudah terpasang di motor dan kita coba test drive gimana performa dari skop ini, apakah worth it dengan harga Rp750 untuk dibeli ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video part keduanya mengenai kelebihan dan kekurangan Shock Sowa Advanced Replica. Oke, thank you.